Halo sobat, kembali lagi nih di program Badminton Tips. Tempatnya kita sharing tips-tips main badminton. Di Badminton Tips kali ini, kita cari tahu yuk cara melakukan backhand service bareng Coach Lukman. Backhand service ini berguna banget loh sobat, agar kita bisa memulai serangan. Tapi jangan sampai tanggung ya, nanti bisa berbalik menguntungkan lawan. Hihihi. Langsung aja sobat, kita belajar bareng yuk. Dimulai dengan kaki kanan yang berada di depan ya sobat. Buat pemain kidal, sebaliknya, kaki kiri yang berada di depan. Yang kedua, dekatkan raket dengan shuttlecock dan jaga ketinggian raket agar tidak melebihi dari 115 cm ya sobat. Dan yang terakhir, tarik sedikit raket ke arah belakang, lalu dorong shuttlecock ke arah yang ingin kamu tuju. Nah, itulah cara menggunakan backhand service sobat. Terus berlatih dan tetap semangat ya. Sekian badminton tips kali ini sobat. Tungguin tips main badminton ala Daru di episode berikutnya.